Hai sahabat Zodiac ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di YouTube kamu. 7 zodiak ini diprediksi punya banyak uang di bulan April. Usaha Aries mulai alami kemajuan. Daftar zodiak yang diprediksi akan memiliki banyak uang selama bulan April. Cek yo apakah zodiakmu masuk dalam daftar. Selama bulan April diprediksi ada beberapa zodiak yang akan mendapatkan banyak rejeki nomplok. Dikutip Tribun Travel dari laman Yurtamu, ada 7 zodiak yang keuangannya diprediksi akan membaik selama April tahun 2019. Penasaran? Simak yuk apakah zodiakmu masuk dalam daftar. 1. Pisces. Selama April tahun 2019, keuangan Pisces akan mengalami peningkatan dengan baik, sehingga membuat Pisces memiliki minat dalam berinvestasi. Meskipun rejeki kamu sedang dalam keadaan yang baik, namun kamu wajib untuk berhati-hati ketika memulai sebuah investasi. 2. Aquarius. Pada April tahun 2019, keuangan Aquarius diramalkan berada dalam kondisi yang membaik. Kondisi keuanganmu yang cukup buruk pada bulan lalu cukup menjadi pembelajaran yang baik, sehingga kamu bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan uang. 3. Scorpio. Keuangan Scorpio akan terus mengalami peningkatan pada bulan ini. Scorpio pun juga akan mendapatkan rejeki tambahan yang tidak terduga. Bahkan, beberapa dari Scorpio yang memiliki usaha sampingan juga akan berkembang dengan baik. 4. Libra. Libra akan mendapatkan ucapan selamat atas kondisi keuangan yang membaik di bulan ini. Diprediksi Libra akan mendapatkan tambahan uang dari banyak sumber. 5. Gemini. Tidak hanya Libra, Gemini juga diramalkan akan memiliki kondisi keuangan yang baik di bulan ini. Meskipun keuangan kamu membaik, namun jangan lantas membuatmu boros. Gunakanlah uangmu sebijak mungkin agar tidak salah langkah. 6. Taurus. Keuangan Taurus di bulan ini akan membaik jika dibandingkan dengan bulan lalu. Karena kondisi keuangan yang terus membaik, membuat Taurus mulai memikirkan tentang berinvestasi jangka panjang. Kamu juga tetap harus berhati-hati ketika mengambil langkah dalam memulai sebuah investasi. 7. Aries. Di bulan ini zodiak Aries diramalkan akan memiliki kondisi keuangan yang cukup membaik. Bahkan, beberapa usahamu akan mulai mengalami perkembangan dan kemajuan. Di bulan ini merupakan bulan keberuntungan untuk masalah kesulitan keuangan yang telah kamu hadapi sebelumnya. Sekian prediksi keuangan yang baik untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Dan bantu juga follow Twitter saluran ini di @zodiakviral. Terima kasih.